Halo, assalamualaikum dan selamat sore, Bunda sahabat dapur dan teman-teman semua. Saya akan berbagi tips ya, bagaimana caranya menyimpan pete itu biar tahan lama ya. Jadi ini pete sudah saya kupas bersih dan sekarang petenya tinggal kita cuci bersih ya. Nah, seperti ini. Jadi petai ini nanti kita taruh freezer. Dia bisa tahan lama banget. Jadi kalau tidak lagi musim petai, kita masih punya stoknya petai ya. Sudah. Biasanya kalau sudah tidak musim, kita kan beli petai mahal. Jadi supaya ini awet, di waktu petai itu murah, kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita simpan supaya awet dan tahan lama ya. Jadi tipsnya seperti ini ya, saya lakukan untuk menyimpan petai ini supaya tahan sangat lama banget ya. Nah, setelah itu kita akan taruh air panas. Nah, di sini ada air panas. Kita siram seperti ini ya. Nah, ini tidak usah lama-lama ya nyiramnya. Maksudnya merendamnya. Setelah itu kita angkat, kita taruh dalam wadah ya. Nah, seperti ini. Ini usahakan ini tidak ada airnya ya. Jadi usahakan sangat kering. Nah, seperti ini cepat sekali dinginnya ya. Nah, setelah itu kita tutup seperti ini dan kita simpan ke dalam freezer ya. Nah. Jadi kita simpan ke dalam freezer. Oke, nah ini dia petainya. Jadi ini juga pete ya. Ini sudah 1 bulan 2 bulan yang lalu ya. Jadi ini petainya kita simpan seperti ini. Oke, nah terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.